Nah, ada satu hal yang keren nih teman-teman dari Mangkunegaran Run in Solo 2024 ini, yaitu kita diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti tour keliling Mangkunegaran. Jadi ini saya ikut yang kloter terakhir 16.30 tadi mulai jalan, dan ini saya sekarang ada di dalam Pura Mangkunegaran. Nanti kita akan lihat ya. Jadi saya akan mungkin kadang-kadang membalik kameranya dan menghadapkan ke arah jalan kita ya, teman-teman ya. Ini sudah di sini teman-teman. Iya. Nah, kita akan terus jalan. Mungkin nanti sesekali saya akan pause ya, karena saya mungkin perlu mendengarkan penjelasan juga dari guide-nya. Kalau mungkin ada beberapa hal yang mungkin menarik, sehingga saya harus stop mungkin, atau mungkin barangkali ada tempat yang tidak boleh, barangkali. Saya juga belum pernah. Saya pernah ke sini pertama kali waktu masuk ke Pracima ya, makan malam di sana dengan istri tercinta. Dan saat ini saya kembali untuk mengikuti Mangkunegaran Run in Solo 2024 dengan satu tambahan fasilitas dari Bank Permata, yaitu tur keliling Pura Mangkunegaran. Ya. Oke, ini saya pause dulu, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman. Ya, ini suasana penjelasan dari guide teman-teman tentang foto-foto siapa-siapa saja ini yang ada di sini, para penggawa dan raja di Mangkunegaran. Mohon maaf kalau saya salah istilah. Ya, luar biasa. Ya, ini adalah bagian terakhir dari jalan-jalan kita di dalam Pura Mangkunegaran. Tadi sudah dijelaskan ada foto-foto, barang-barang yang ada di sini, tempat siapa aja, dan ini kita sudah akan mengakhiri perjalanan kita di tour kali ini. Ya, teman-teman luar biasa ya, ketika kita menjaga budaya, mempertahankan warisan leluhur, sesuatu yang luar biasa untuk kita teruskan kepada generasi penerus kita. Kita tahu bagaimana leluhur kita mempertahankan adat istiadat yang penuh dengan keluhuran nilai, dan mari kita generasi sekarang juga bisa ikut juga mempertahankan warisan leluhur budaya bangsa kita yang sangat luar biasa. Yes, saya sudah di luar. Keren banget ya, Mangkunegaran Run in Solo 2024 kali ini keren banget. Tadi 16.30 kurang itu hujan deras banget ya, saya pikir udah akan gak jadi nih touring yang jam 16.30, tapi ternyata reda dan perjalanan kita bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin buat panitia yang sudah mengupayakan rangkaian acara ini, keren banget. Semoga besok acara larinya juga bisa berjalan dengan lancar dan keren juga. Ya, di belakang saya
masih banyak loh yang antri mau ngambil respect ya. Luar biasa ini, memang antusiasnya Mangkunegaran Running Solo 2024 ini keren banget. Ya, oke. Okay. Semuanya, saya mau foto terakhir di sini dan kemudian kita akan istirahat untuk jaga stamina besok. Atau kita mau kulineran di Solo. Yang di Solo boleh kontak saya ya. Ya, kita sudah di pintu keluar. Yang tadi pakai celana pendek karena harus pakai sarung, sarungnya dilepas lagi. Ya. Sampai ketemu di Mangkunegaran tahun depan kali ya. Atau kalau ada event lagi di Mangkunegaran. Bye semuanya.